Hai, assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni ha. Pinemel. Muka Mimi tak apa-apa nak seri lah, make up pun dok, nak tidur pun entah ke mana. Memanglah menek Mimi dah satu hari dah semalam tak main sebab tak sihat. Memang betul-betul tak sihat, demam. So Mimi nampak korang Ihin ada kat belakang. Nampak tak Ihin ada kat belakang kan? So korang tahu dok konten hari ni nak buat apa? Mimi nak challenge kat diri. Mimi nak suruh kau puan berbuat sweet depan Ihin. Jom pergi dekat kau ni banyak kali dah aku bagi kau. Banyak kali kau. Boleh tak pegang mata? Okay. Kau free tak hari ni? Sekarang. Tak free. Tak apalah kalau tak free. Tak apalah. Aku nak minta tolong kau je. Alamak. Free lah, kenapa? Kau ni mana satu ni? Free je. Aku ingat, aku nak plan dengan kau. Aku buat suit ni depan Ihin. Aku nak jealouskan dia. Kau boleh tak? Kau tolong. Kau tak boleh? Kenapa? Minta aku pucat gila hari ni. Aku pucat kan? Dah semalam aku nak datang, aku tak sihat hari ni. Tak sihat. So, tiba-tiba tak sihat ni, tiba-tiba last minute plan macam ni. Lepas tu kau macam tak ada mood tengok muka aku sebab aku muka aku macam ni kan? Itulah. Oh, tak ada seri ke malas lah? Tak nak tengok. Aku tak nak tengok kalau orang yang tak cantik ni. Ya Allah, kau putih handsome, aku okey je terima. Yang ni elok lagi pada kau sebenarnya. Tapi tak okey je aku terima kau. Tak tolong dia lah. Kat sekarang ni siapa yang jelas? Dah ada mak wei yang tinggi dah. Oh, okey. Nak buta. Oh, Mi kata buta. Betul. Aku memang buta pun sebab tu aku pilih dia dulu. Oh, ya. Tapi yang pilih aku dulu. Benda dah lepas kan? Benda dah lepas. Oh, okey. Tak nak comeback ke? Tak nak. Tapi kalau boleh kena kau sikit-sikit. Sekarang Ihin tengah main ping-pong. Yelah, sebab tu. Apa kita nak buat? Dengan Rino. Kau buat sisi aku. Main dengan Rino padu lah kau. Aku tahu. Sebenarnya dia yang jealous. Jealous sebab? Dia yang jealous. Ihin main dengan Rino. Ihin main ping-pong dengan Rino. Rino partner dengan Kandor lah ni. Madu dia. Oh, faham? Betul. Aku baru terfikir. Madu dia. Main dengan dia. Main apa tu? Oh, main ping-pong. Baik, okay, faham. Kecewa. Mimi jealous ni. Jealous. Mimi jealous sebenarnya. Ha? Mimi jealous siapa dengan Pia sebenarnya. Ya Allah. Ya, sebab tu lah. Masa ni lah kita nak luangkan masa kan konten ni kan. Ihin main dengan madu dia, yes. Tu. Tengok tu, Ihin tengah mesra-mesra dengan Rina. Tak apa, kita mesra kita boleh. Boleh tak? Ini Maya Rina, bukan Maya Mimi. Cantiknya. Cantiknya apa? Punya ayat-ayat manis tu. Yang sebelum-sebelum macam ni. Macam dulu-dulu lah. Yang dulu-dulu. Macam kau buat sisi tu. Aku dah lupa lah apa cakap dulu. Kau ni memang cepat lupa kan? Sebab dah ramai dah kau sebut kan dekat orang lain. Jom. Aku tahu dia ni mesti nak interframe. Ya memang lah. Dia nak VIP. Mana-mana. Kau pula kepik ke sebab kau? Ini kepik kat dalam. Dah tu, kamu tu masuk ke dalam. Jangan. Bodoh orang dia. Boleh ajar. Dia bodoh. Kau ni aku lempang kau. Kau dah lah masuk interframe pasal you suck kat pula. Patut kita buat apa ni? Ramai dalam tu. Kita nak susuit lah. Takkan nak susuit depan orang ramai. Lalu-lalu ke tepi-tepi tu ke lah. Jom. Tapi jangan bagi nampak sangat kamera tu. Nampak. Sorok sikit. Macam mana tak nampak. Ada pandai lah. Tak lah aku punya tu. Tak aku minta tolong. Saya tolong lah ni. Kau darahku tak bisa. Betul lah tu. Betul.
Okay, jom. Kita main ni sekali tak? Ni nak buat jealous ke nak nak spend time ni? Dalam depan tu kan? Itu. Okay. Boleh? Macam mana nak main? Tak ada tadi dia pusing pun sekali. Lama-lama sikit ya. Macam mana nak main ni? Pukul je. Okay, betul. Macam tu ke? Eh, bola apa ni? Dah pecah. Itu bola tangkis. Sekejap. Nak pergi mana? Ya Allah, risaulah. Okey tak? Ni dah bola. Aduh, sekarang dah rambut baru ya? Ya, dah tukar dah. Sekarang jadi opa dah. Oh, jadi opa. Macam opeh je. Awas. Apa ni, Mi? Buat betul-betul lah. Ajar lah betul-betul. Okey, ini tengok. Okey, macam mana ni? Ini tengok. Macam ni? Allah, okay, macam mana nak main ni? Ya Allah. Pukul je, Mi. Pukul je. Okey, lagi. Allah, susah. Okey, bola Mi pukul macam ni. Pukul ke bawah. Pukul bawah biar menonton. Dah, diam. Tak kacau. Siapa tu? Tak kenal lah. Macam susah. Lagi Mi. Mi betul-betul lah, Mi. Tadi, Amin dengan Rina. Mi, dia bala dendam. Betul-betul lah, Mi. Buat betul-betul lah. Alah, main macam ni. Mi, betul-betul lah, Mi. Dah, cakap lelok. Cakap lembut-lembut. Okay. Panggil apa tadi? Okay. Oi, betul-betul dalam apa? Mi, betul-betul, Mi, okay? Ha? Betul-betul lah. Maksud kecil lah, Mi. Pukul. Sila-sila, okay? Allah, macam mana? Sila-sila, okay? Yang kalau ada orang kat sebelah tu, abaikan je. Memang abaikan pun. Mimi, slow-slow dah lah, Mi. Okey, slow-slow. Okey, Mi. Lelu. Dah kau bagi, eh. Okey. What? Macam tu ke? Mimi! Sepi lah. Mimi, sini. Awak kena bukan situ. Awak penyabar kan? Ya, saya bukan penyabar. Dia yang penyabar. Okay. Ya? Siapa panggil? Abaikan aja. Betul-betul. Dia sweetnya. Macam nak comeback lah. Apa salah sekarang? Kalau comeback apa salahnya? Allah. Kenapa dia main keliling-liling ni? Ihin okey? Ha? Comeback. Ini tak nak main sekali ke? Hin! Tak nak main sekali ke? Dia kenapa? Saya tak ada. Saya pun tengah lahan ni. Kenapa? Jom nak main sekali ni. Kenapa? Saya dah ready dah. Semuanya akan berlaku juga. Perempuan memang macam tu. Tapi siapa pun macam tu juga kan? Siapa macam tu juga kan? Tak cakap pasal Mimi. Kenapa? Demikianlah perempuan. Tadi siapa cakap Mimi? Lain tadi kenapa depan dia lain?
baguslah kalau ini dah ready. Aku tak bersalah lah ni, aku tak salah lah ni. Afwan! Aku akan menjaga kamu. Afwan! Afwan! Waktu janganlah pergi jauh-jauh. Afwan, kau tak nak comeback ke? Eh, tu pandang kita ada pandang. Ha? Tak salah. Tapi eh, lain mau lah. Pia, tak apa kan kalau aku ambil Afwan. Okey je. Ambil. Yes! Woo! Comeback ah. Kenapa sokong? Kenapa berat tu? Sokong. Oh, sokong betul eh? Betul ni? Tapi saya tak nak. Kenapa awak tak nak? Tiba-tiba je awak tak nak. Biar. Tiba-tiba. Jom. Safwan dah suruh Mi pergi kat Hin balik. Tapi Mimi lebih layak dengan Safwan. Kenapa? Sebab masa depan Mi. Kenapa masa depan? Untuk masa kerja je. Sebab Hin tak boleh commit nanti. Kenapa commit? Lagipun kita bukan bercinta. Kenapa nak ada jealous? In jealous ke? Kenapa Hin suruh Mi pergi kat Safwan? Mi buat kerja je. Bukan. Untuk apa panggil? Untuk apa? Untuk kebahagiaan Mimi untuk kerja Mimi. Kebahagiaan dengan Ihin pun Mimi bahagia juga. Tapi Mimi lebih bahagia dengan Safwan. Tapi Ihin bahagia dengan orang lain tadi. Dalam diam-diam kat belakang kamera buat tu. Tak, itu. Itu apa? Itu Ricuna. Itu curang. Itu Ricuna, itu Rina adik Ihin. Tak apalah, Ihin pergilah dekat sana Ricuna tu. Biarlah Mimi solo. Tak macam tu. Sebab Mimi pergi kat sana, Ihin yang suruh. Orang sana tak nak kat Mimi dan Ihin nano, pergi kat Ricuna. Nano, Mimi pergi kat siapa? Nano. Ihin sayang Syed ni tapi... Sayang Syed ni? Tapi... Ihin tak pertahankan pun dalam kamera. Dia tahu dia gadisku. Kenapa Ihin tak pertahankan? Ihin kata Ihin jenis pertahankan. Ihin pertahankan tak? Tapi Ihin cakap ni untuk... Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya itu hanya kata-kata kan? Sumpah bukan perbuatan kan? Sumpah pertahankan Mimi tapi... Macam ni ke pertahankan? Tapi untuk kebaikan Mimi. Ihin fikir untuk kebaikan Mimi. Kita tak ada masalah apa pun. Kita tak ada gaduh apa pun. Tapi belakang kamera kenapa Ihin buat dengan orang lain? Kenapa kau diam? Itu tak ada kamera kan? Tak ada kamera memang kau fake. Memang kamera kau fake. Main dengan adik-adik je. Hei, pergi jauh. Aku tak apa. Pergi sama dalam tandas. Pergi sama dalam tandas. So, macam mana sekarang? Kita berakhir sampai sini? Ya, kau mesti pertahankan. Pertahankan pula. Mana satu? Mana? Tapi... Tapi ingat belik lagi ayat kau. Kita berdoa je lah, Mimi. Berdoa je. Kita pertahankan, kita masukkan, kita berdoa. Macam mana tu tak faham lah. Kita doa yang baik-baik. Tolong, aku tak pernah lagi jumpa orang belik macam ni. Okay, sekarang macam mana? Aku pergi kat Safwan balik ke ataupun stay dengan kau balik? Aku nak keputusan itu je. Tak nak cakap lain dah. Tak nak. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Tak nak. Pergi dengan stay. Itu je. Jawapan dua tu je. Bagi jawapan. Pia macam mana nanti? Dah, itu pertanyaan kau. Bukan orang lain. Mimi kena fikir kalau Mimi pergi patah balik, Pia macam mana? Pia kat siapa? Adakah Ihin dengan Pia? Mungkin. Untuk kebaikan Mimi, Ihin okey je mana-mana. Tengok ayat kau, kebahagiaan. Kebaikan. Yalah, kebaikan. Kalau nak fikir kebaikan, kau pun layak dengan orang lain. Tapi aku boleh je pertahankan. Ihin main pipo dengan orang lain je. Ihin tak main sahaja je. Main sahaja je? Itu pun aku macam saja juga dengan Safwan tadi. Eh, sebenarnya betul. Sekejap bukan. Nampak? Tak. Mimi.
masa kita dah nak habis. Masa apa? So kita berakhir sampai sini? Kita berakhir ke sampai sini tak kena kecam pun. Sebab ini yang kita ini yang kita buat, kita kena hadap yang ni lah. Tapi ini yang kena cakap ke? Kenapa ini nak kena takut kena kecam? Bukan. Ini memang takut kena kecam ke? Adakah ini bukan seorang yang lelaki yang jenis macam tak kisah dengan mulut orang? Ini okey kena kecam, tapi kalau Mimi... Mimi okey je. Sebab ini dah... Memang daripada dulu sampai sekarang kena kecam. Sebab konten ni sah-sah nanti Mimi. Kenapa? Tak apalah kalau Ihin tak nak pertahankan. Okey, sekarang ni kan, aku dah buat keputusan dah dengan Safwan. Safwan cakap. Aku nak yang kau tahu. Aku dengan Mimi dah buat keputusan. Okey, saya okey juga. Yang saya pihak pun okey. Yang sebenarnya, kita orang dah plan nak prank kau. Nak prank kau je. Penat. Pukul dia. Dia lah yang tadi. Tak kena. Tadi tak nak, beria-ria tak nak. Lepas tu tiba-tiba nak pula. Adakah ini cinta berbelit-belit? Adakah ini cinta berbelit-belit? Ha? Cinta empat segi. Saya tak tahu nak buat reaction dia. Jangan rasa. Kan tak beritahu dulu. Bagi secara dulu tadi. Kenapa lagi prank? Kita tak ada yang dulu. Thank you Safwan. Thank you Safwan. Thank you Safwan. Safwan bagi kerjasama. Bagus. Jelas tak? Tak, saya tengok Pia okey je. Saya okey lah. Tak apa Pia. Mimi cakap tadi. Kalau kau tak jealous, maksudnya kau tak sayang dia. Bermakna tak jawapan dia? Jealous? Saya jealous? Tak jealous kan? So tak apa, dah tahu dah keputusan dekat dalam konten ni. So memang Ihin betul-betul nak Mimi pergi dekat orang lain sebenarnya. Thank you Safwan. Thank you Pia. Thank you. Sebab kau pandai main watak dia. Bagus. Oh, memang langsi lu. Lu cik lah nak ambil padaku. Jangan sekali kau berani. Aku berani je. Kalau nak ambil, ambillah Mimi. Ambil dua-dua. Oh, tamak. Tak nak. Macam sama lah tamak. Kau dua-dua nak Pia. Ya ke? Betul? Betul? Tapi aku tak nak korang. Aku nak kencing. Sampai hati kau. Aku nak Mimi. Aku nak sikap. Kita dah bincang tadi. Aku nak sikap Pia. Aku tak nak kau dua. Aku nak sikap Mimi. Kau sikap berdua. Okey, aku sikap dia lah. Boleh? Dah jom. Okey, fine. Okey, fine. Kau nak sebenarnya kan? Kita tukar partner 2 hari. Fine. Kesian lah. Lupa hal ni pakcik. Ini okey kan? Dia masa lalu. Dia bukan masa depan. Masa lalu lalumu. Aku masa depan. Aku baru tahu punya selama ni. Partner so sekarang tak apa betul. Nampaknya memang betul-betul Ihin ni. Dia 50-50 sebenarnya. Tahu tak? Okey, Ihin okey? Okey. Okay. Tipu dia tak okey. Ada kata-kata tak? Tak ada. Ini nak cakap apa-apa yang terbaik untuk Mimi, Ihin okey je. Kebaikan untuk Mimi, kebaikan. Terbaik untuk Mimi adalah Miwan. Ihin okey je kalau yang tu yang terbaik.
macam menambah-nambah lagi konten. Teratur lah ke? Okay. 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 Cakap apa? Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Doa. Doa eh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Doa dapat rezeki yang tak sangka. Amin. Terima kasih. Thank you korang yang tengok video ni. Jangan lupa like, comment and share. Bye. Assalamualaikum. Thank you.